Vamos a ver, ahora sí. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala diizinkan lagi untuk kita sampai ke dalam bulan Ramadan dan diberikan kepada kita kekuatan, semangat untuk kita beribadah di dalam bulan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini dalam ruang yang ada, marilah sama-sama kita memperingatkan diri kita. Khususnya diri saya lah. Sebab dalam bulan Ramadan ni ialah bulan amal. Bulan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita belajar untuk kita laksanakan. Cakap tu bolehlah. Peringatan. Tapi yang utamanya amal. Jadi saya pun taklah berhajat nak cakap banyak. Sebab saya rasa amal saya pun taklah banyak mana. Cuma peringatan untuk diri saya dan juga semua ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita carilah apa perkara yang boleh menjadikan dia motivasi, kekuatan untuk kita memperbaiki diri kita, meningkatkan kualiti ibadah kita, khususnya kita berada dalam bulan Ramadan. Cukup untuk saya baca satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Motivasi yang terbaik untuk menjadikan kita orang yang bersiap siaga, bersedia untuk menghadapi saat-saat pengakhiran hidup kita adalah kita ingat tentang kematian. Allah Ta'ala menyebut setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kecuali Allah. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ni semua akan mati belaka. Sama ada yang berdosa maupun yang tak berdosa. Yang diberikan dengan taklifan ataupun yang tak diberikan dengan taklifan. Kita dibebankan diri kita dengan taklifan. Binatang tak ada taklifan. Para malaikat juga tidak ada taklifan seperti mana yang ditaklifkan kepada kita manusia. Tapi semuanya akan mati belaka. Dan kita manusia yang diberikan taklifan, diberikan dengan tanggungjawab untuk melaksanakan perintah Allah, akan bertemu dengan Allah Ta'ala tak kira kita muda ataupun tua. Sebab tu motivasi kematian ini adalah satu motivasi yang sesuai untuk semua peringkat. Saya sebagai orang muda pun akan bertemu dengan kematian. Yang mana dah berumur pun akan bertemu dengan kematian. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kullu nafsin, setiap yang mempunyai nafas, yang mempunyai jiwa itu pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang kita lakukan di atas muka bumi waktu kita hidup ini akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kenapa Allah Taala nak jadikan amal-amal kita ni dipersembahkan di akhirat kelak? Karena Allah Taala nak tengok adakah kita ini layak untuk mendapat syurga Allah ataupun tidak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar.
barang siapa yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah taala dalam syurga, faqad faz, itulah orang-orang yang benar-benar berjaya. Maka sebab itulah Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, juga dengan rahmat dan kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam, telah dikurniakan kepada kita bulan Ramadan ini. Di antaranya kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak berikan kepada kita syurga seperti mana janji Allah Ta'ala tadi. Siapa yang bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan bersih daripada dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebagai bulan pengampunan dosa ni, kita jangan lepaskan peluang tersebut. Kita kena rebut dengan sebaik-baiknya dari sudut apa yang kita mampu. Ada orang mampu baca Quran sehari satu juzuk. Silakan baca sehari satu juzuk. Tak mampu nak baca Quran sehari satu juzuk, dia mampu zikir aja. Selawat 1,000 kali contohnya, maka selawatlah 1,000 kali. Tak mampu juga nak selawat, nak buat apa? Nak dengar ceramah aja, dengar tazkirah. Nak selawat pun tak boleh, nak buka mulut. Nak dengar tazkirah, maka dengarlah tazkirah. Buat apa saja amal yang kita boleh buat sebanyak-banyak ada di dalam bulan Ramadan. Sebab kalau kita nak buat mengejut, bukan senang. Sedang-sedang masuk bulan Ramadan, terus nak baca Quran. Belum ni tak nak baca Quran, nak terus baca Quran. Oh, bukan senang. Sebelum ni tak pernah zikir, tiba-tiba terus nak zikir. Nah, bukan senang. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan kepada kita bulan Rejab, jadikan bulan Syaban, supaya kita bersiap sedia, supaya bila masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita dah biasa dah dengan perkara tersebut. Tapi kalau kita dah tak bersedia, kita pun dah tak ada persiapan apa, masuk bulan Ramadan, maka kita tengok apa yang kita biasa buat, yang kita boleh buat, yang kita tambah baik lagi. Sebelum ni kita duk hadir kuliah, kita duk dengar pengajian-pengajian, maka dalam bulan Ramadan jangan kita tinggal. Tingkatkan lagi, cuba usaha lagi. Sebab tu bukannya senang, walaupun tazkirah ni pendek, tapi dia kena ada kekuatan, dia kena ada keinginan untuk dia duduk dalam majlis ilmu, barulah dia boleh laksanakan perkara tersebut. Sebab tu nak buat amal dalam bulan Ramadan ini, kena cari amal-amal yang kita mampu buat. Jangan kita jadikan bulan Ramadan ni sama macam bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain amal kita tak banyak mana, bulan Ramadan pun sama macam tu saja. Jadi sebab tu bila kita berada dalam bulan Ramadan, kita kena minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala supaya kurniakan kepada kita kekuatan. Kekuatan ni kalau kita nak cari sendiri mungkin kita susah nak dapat. Tapi kalau Allah Ta'ala yang bagi, insyaAllah boleh. Keyakinan kita kena ada kepada Allah Ta'ala. Kena percaya dan yakin Allah Ta'ala boleh bagi kekuatan tu. Sebab tu Nabi Daud AS pernah memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dikurniakan kepadanya 4 perkara. Ni doa Nabi Daud AS, dan boleh juga kita amalkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dikurniakan kepada kita. Kerana Allah Ta'ala itu sifatnya apa? Wa dzakkir fa inna, bukan. Sifat Allah Ta'ala tu fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat kepada aku, aku ingat kepada kamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala akan memperkenankan permintaan kalau dia minta. Ud'uuni astajib lakum. Kalau kamu minta akan diperkenankan. Allah Ta'ala ni sifatnya begitu. Kita ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat kat kita. Kita minta kepada Allah, pasti Allah akan bagi kepada kita. Dia tak macam manusia. Manusia ni belum tentu lagi. Kita minta kat dia, belum tentu dia akan bagi. Tapi Allah tidak. Allah Ta'ala janji dia akan bagi. Inna Allah la yukhliful mi'an. Allah Ta'ala tidak mengingkari janji.
Jadi dalam bulan Ramadan ni, kalau kita rasa kita memang tak ada kekuatan nak buat ibadah, kena minta kepada Allah. Di antara doa yang kita boleh ambil adalah doa yang diamalkan oleh para nabi dan para rasul, khususnya yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Banyak doa yang kita boleh baca. Jadi malam ni saya nak kongsi doa yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihi salam. Terkandung dalam doa tersebut empat perkara, ringkas saja. Yang pertamanya, Nabi Daud alaihi salam minta kepada Allah supaya dikurniakan kepadanya lisanan zakira. Kita minta kepada Allah, Allahumma zuqni lisanan zakira. Ya Allah, kurniakan kepada aku, rizkikan kepada aku lisan, lidah yang sentiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena minta. Sebab walaupun zikir ni ringan je. Nak sebut subhanallah, ringan tak? Mudah saja nak sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ringan saja nak sebut. Tetapi jika kita tidak ada kekuatan untuk menyebutnya, walaupun ringan, mungkin barangkali satu hari itu nak zikir 10 kali pun mungkin tak sampai. Kecuali pada waktu sembahyang. Lepas itu kita kena minta kepada Allah supaya jadikan kita ni orang yang lisanan zakira, lisan yang sentiasa berzikir mengingati Allah. Dalam apa keadaan yang kita boleh? Ada orang dia boleh berzikir mengingati Allah dengan sentiasa membaca Al-Quran. Dan afdhalu zikri, zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Ada orang dia boleh berzikir, dia baca Quran, dia tak apa nak lancar. Berzikir dengan apa? Berzikir dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kelebihan dan manfaat selawat tu banyak. Selawat ni dalam apa hal sekalipun pasti akan dapat pahala. Berbeza dengan zikir. Kalau zikir, kita zikir biasa yang selain daripada ayat Quran, kita zikir, kalau kita tak tahu maksud, kita tak dapat pahala. Sebut subhanallah. Apa maksud subhanallah? Ya, kita tahu. Jadi dia tak sama seperti mana kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran walaupun tak tahu maksud, dapat pahala. Kita baca Alif Lam Mim, ada maksud tak? Kita tahu maksud dah? Tak tahu, dapat pahala. Kita baca ayat-ayat yang lain, kita tak tahu maksud, dapat pahala. Kalau selawat Nabi SAW pun sama. Kita tak tahu maksud selawat tu, apa maksud selawat tersebut, tetap kita dapat pahala. Kita tak mampu nak baca Al-Quran, jangan tinggalkan zikir. Kita tak tahu maksud kepada zikir-zikir yang kita baca, kita banyaklah selawat kepada junjungan besar baginda Nabi SAW. Minta supaya Allah jadikan kita ini orang yang sentiasa lisan dan zakira, lisan yang sentiasa berzikir. Kita boleh juga untuk jadikan lidah kita ini ingat kepada Allah dengan banyakkan memberi nasihat. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagi nasihat, bagi ceramah, bagi tazkirah. Jadikan lidah kita ini lidah yang sentiasa memberi nasihat. Supaya kita dijauhkan daripada melakukan, bercakap perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kalau kita tinggalkan lidah kita ini daripada mengingati Allah, lidah kita ini akan buat perkara-perkara yang tidak mengingati Allah. Kita tak berzikir, dia akan buat benda lain. Dia akan cakap benda-benda yang tidak berfaedah. Nafsu kita, jika kita tak sibukkan dia dengan ibadah, maka dia akan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang selain daripada ibadah. Minta kepada Allah. Perkara yang kedua yang diminta oleh Nabi Daud AS kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dikurniakan kepadanya qalban khashi'ah, hati yang khusyuk. Dalam menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendapat kemanisan ibadah, untuk kita rasa seronok ibadah walaupun untuk imam baca panjang, untuk kita rasa seronok berada dalam majlis ilmu walaupun yang bagi yang cakap tu taklah ada lawak sangat pun, straight je cakap, tapi kita ada hati yang khusyuk, hati yang tenang bila kita berada dalam majlis ilmu. Minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah ini akan menghasilkan kemanisan yang tidak akan dirasai oleh orang yang tidak mendapat khusyuk. Tanya khusyuk tu macam mana? Tak tahu nak abang. Kita tak boleh nak cerita khusyuk tu macam mana, melainkan orang yang merasai bagaimana rasanya khusyuk.
Man lam yazuq la yadri. Barang siapa yang tidak merasainya, maka dia tidak akan mengetahui bagaimana rasanya perasaan tersebut. Jadi kita nak tahu khusyuk macam mana, kita kena cari jalan supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita khusyuk, dan kita minta kepada Allah supaya dikurniakan kepada kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Daud AS minta kepada Allah وَبَدَنًا صَابِرًا, supaya dikurniakan kepadanya tubuh badan yang sabar, badan yang sentiasa bersabar. Sabar dari sudut apa? Sabar ni ada banyak perkara lah yang berkaitan dengan badan kita. Yang pertamanya sabar apa? Sabar dalam melaksanakan taat. Bukan semua orang boleh sabar. Bersabar untuk mendirikan solat, bukan semua orang boleh. Alhamdulillah, kita boleh mai semayang, berdiri untuk solat Isyak, solat Tarawih. Walaupun lebih daripada 5 minit, lebih daripada 10 minit, 1 jam kita solat, boleh bersabar. Tapi ada orang dia tak boleh bersabar. Dia boleh naik bukit, ragah bukit. Orang panggil apa? Hiking kan? Hiking tu, naik bukit tu sampai berjam-jam berjalan. Kira nak sampai ke puncak tu, sehari setengah baru sampai. Tu nak turun pula. Maksudnya, sebelum pi tu, kena training dulu. Jogging sampai sehari 2-3 kilometer, 10 kilometer. Sebab sebab nak mendaki bukit. Nak bagi ada kekuatan, nak bagi badan ni fit untuk naik bukit. Dalam perjalanan dia naik bukit tu, berapa kali berhenti, sekali pun tak sembahyang. Padahal sembahyang tu berapa minit aja. Dia boleh jadikan badan dia tu kuat untuk dia melangkah naik ke bukit walaupun menggunakan tenaga yang banyak, tetapi dia tak boleh bersabar walaupun 5 minit untuk bagi kepada dirinya menunaikan solat. Kita Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan dan keinginan untuk kita menunaikan solat, maka minta supaya Allah berikan kepada kita kesabaran. Alhamdulillah, peringkat kita ni peringkat yang dah boleh dah berdiri semayang tu, okey dah alhamdulillah. Cuma minta apa? Minta supaya dipanjangkan lagi, supaya bagi kepada kita kesabaran dalam nak menunaikan solat tu dalam tempoh yang lebih panjang. Kita berdiri, sebelum ni kita semayang 5 minit. Kita minta supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita bersabar, bertahan untuk lebih lagi. Untuk lebih lagi, lebih lagi. Sehingga kan kita boleh ambil masa yang panjang untuk kita menunaikan solat. Seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Contoh, Nabi tunjuk kita tak boleh ikut pun, kita buatlah tak kat mana kita boleh. Nabi boleh solat, baca satu rakaat, satu surah. Al-Baqarah habis. Satu lagi, rakaat yang kedua, habis pula surah Ali Imran. Kekuatan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Kita tak boleh sampai tahap tu, tak apalah, kita buatlah tak kat mana kita mampu. Tapi bagi lebih, bagi kita ada peningkatan diri kita. Jangan kalau tahun ni kita boleh semayang dalam bulan Ramadan ni, kita boleh bertahan, kita bangun semayang lah, kata kita boleh tahan dalam 15 minit lah. Daripada masa ke semasa, tahun ke tahun kita tingkatkan lagi. Dan kekuatan itu sudah tentulah kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu, kita lemah. Bersabar juga badan kita dalam nak meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kita boleh buat ibadah, kita boleh buat. Boleh main duduk, kita semayang, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, tapi dalam bab nak meninggalkan maksiat ni pun satu juga. Kadang lidah kita tak mampu pun nak tinggal. Untuk kita mengatakan dekat orang, mengumpat dekat orang, bersembang perkara-perkara yang tidak baik. Jadi minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesabaran untuk tahan lidah kita ni daripada kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lain. Tangan kita, mata kita, mulut kita, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesabaran untuk tahan. Begitu juga kalau kita diuji dengan kesakitan. Kita bukan bab ibadah selesai, bab tahan diri daripada maksiat mungkin selesai,
Tapi sekiranya kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesakitan tubuh badan kita, anggota kita, panca indera kita, kita diuji dengan kesakitan seperti mana Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesakitan, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kesabaran. Ni kena doa. Sebab kita tak tahu, kita takut tak buat ibadah kita okey, tinggal maksiat kita okey, bila matang sakit kita tak boleh sabar. Ha, takut yang tu. Ha, kerana awak sakit ni demai dengan emosi dan macam-macam lah. Ha, takut kita akan mengeluh dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir yang didoakan oleh Nabi Daud AS kepada Allah SWT, supaya dikurniakan kepadanya wazawjatan salihatan tu'ini fi umuri dunyaya wa akhirati. Ini juga adalah faktor penting untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita kena minta kepada Allah supaya diberikan kepada kita pasangan. Nabi Daud AS minta kepada Allah zaujatan salihatan, isteri yang salihah, pasangan yang salih. Nah, kalau kita, kalau orang perempuan minta apa? Zaujan salihan, dikurniakan kepadanya isteri, suami yang soleh. Kenapa? Pasangan yang baik ini dia akan memudahkan kita, dia akan membantu kita. Kata dalam doa Nabi Ayub, Nabi Daud AS, tu'ini, yang mana pasangan tersebut akan membantu aku fi umuri dunia, dalam urusan-urusan dunia. Pasangan yang baik dalam urusan dunia pun tak payah bimbang. Dalam nak buat urusan rumah, kerja rumah, nak uruskan anak-anak, nak buat perkara-perkara yang bersifat dunia, nak cari duit dan sebagainya, tidak ada masalah bagi dia. Kerana pasangan itu pasangan yang soleh. Begitu juga dalam urusan akhirat. Wa akhirati, dan juga dalam urusan akhirat. Akan jadi mudah juga kalau pasangan kita adalah pasangan yang soleh. Jadi minta kepada Allah. Walaupun kita dah berkahwin sekarang, tetap juga kita kena doa supaya Allah Ta'ala jadikan pasangan kita tu lebih baik. Lebih baik. Sebab tu kalau mengaji, jangan kita aja mengaji. Orang lelaki, kalau kita mengaji, pastikan isteri kita pun mengaji supaya dia tahu. Dia tahu macam mana nak menghormati suami, macam mana nak mendidik anak-anak supaya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab kita nak keluarga anak-anak kita nanti tu jadi keluarga yang baik. Jadi kita kena persiapkan anak kita tu supaya jadi anak yang soleh. Supaya bila dia bentuk keluarga nanti, keluarganya jadi keluarga yang baik. Kemudian melahirkan pula anak-anak, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Jadi kita sebagai orang yang ada kesedaran, boleh datang ke masjid, datang ke surau untuk dengar, menghadiri program, ceramah, tazkirah dan sebagainya. Pastikan ahli keluarga kita pun sama. Kerana kita bukan nak jadi soleh seorang-seorang, bukan kita nak jadi baik seorang-seorang. Kita nak diri kita jadi baik, kita nak pasangan kita jadi baik, dan kita nak anak-anak kita seluruhnya, semuanya jadi orang yang baik, yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, jadi doalah. Banyak doa. Cuma malam ni saya nak kongsilah doa ni. Dan doa sungguh-sungguh, ya Allah, berilah kepada aku lisan dan zikra, lisan yang suka berzikir. Supaya kita duduk tak mana pun berzikir, naik kereta berzikir, kita duduk saja berzikir. Hatta kalau kita sambil bersembang pun, kalau kita biasa dengan zikir, kita sembang sat, kita berhenti, kita akan teringat untuk berzikir. Sembang sat, berhenti, rasa nak berzikir. Kalau orang yang biasa dengan zikir, orang yang biasa dengan selawat, dia duduk sekejap, dia akan rasa nak selawat. Sembang-sembang, berhenti sat, selawat. Kalau dia duduk dalam suasana yang lara, dia duduk dalam suasana yang suasana tu mengerti pada Allah, maka dia akan rasa diri dia kuat untuk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita lidah yang suka ingat kepada Allah, yang sentiasa menyebut nama Allah, sentiasa menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa memberi nasihat kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita
menyediakan cara kematian kita dengan cara yang terbaik. Seperti mana para ulama yang terdahulu, mereka telah melakukan amal-amal ini adalah untuk persiapan diri mereka untuk menemui kematian mereka. Ada yang pulut solat jemaah. Kenapa? Nak mati dalam keadaan solat jemaah. Ada yang pulun sembahyang awal waktu. Kenapa? Dia nak mati dalam keadaan dia solat awal waktu. Ha, jadi macam mana kita nak mati, macam mana kita nak mencipta keadaan kematian kita itu adalah berdasarkan kepada bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menemui kematian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi orang-orang yang sentiasa istiqamah beramal sampai ke penghujung Ramadan nanti insyaAllah. Dan yang lebih penting sekali, selepas daripada Ramadan juga, kita mampu mengekalkan momentum tersebut. Mengekalkan semangat kita untuk beribadah itu, bukan setakat bulan puasa, tapi selepas daripada bulan puasa pun masih lagi rasa nak hadir ke majlis ilmu, masih lagi rasa nak hadir ke apa ni solat jemaah, masih lagi rasa ringan tangan kita untuk masukkan duit dalam tabung, masih kuat untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah, dan kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekali itu untuk perkongsian pada malam ini. Apa yang saya sebut ini adalah pesanan khusus kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tambah baik lagi amal kita, diri kita dari masa ke semasa sehingga kita mencapai keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang, yang silap, saya mohon ribuan kemaafan. Selama saya duduk main sini, duduk sampaikan sesuatu, kalau ada kesilapan, kekurangan dalam tutur bicara, saya mohonlah ribuan kemaafan kepada tuan-tuan yang hadir. Keampun. Kesalahan dengan Allah Ta'ala, kita boleh minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kesalahan dengan manusia, kita kena minta dengan manusia. Macam itulah bulan Ramadan. Kalau salah dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh ampun semuanya. Tapi kalau salah dengan manusia, hutang orang, benda-benda yang berkait dengan orang, kena minta ampun kepada orang. Barulah dosa kita akan diampunkan keseluruhannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad.